kalau lo ke pik nih makan jumbo desert, ini makan apa minum ya soler kan? Banyak pilihannya guys. Umum pilih yang milih sendiri. Ada yang paket, sebelumnya ada yang paket tuh. Tapi ada yang milih sendiri. Aku pesan. Yang milih sendiri bisa? Bisa, bebas milih 5 topping. Ya, 5 topping. Wih. Ini. Itu. Ini agar yang anaknya mana nih? Mangga. Siramannya mau apa, Pak? Siraman. Jeruk sampit. A few moments later. Yo, oke. Gue udah sampai di Pancoran Peak P2, everyone. Ini kalau udah nggak asing lagi lah buat kalian, karena sini banyak makanannya, mulai dari makanan berat sampai makanan ringan, ada minuman berat sampai minuman ringan. Nah, gue karena di konten sebelumnya gue udah makan berat gitu ya, sekarang gue mau minum minuman ringan. Nih lihat guys, sekali lagi gue pesan 2. Tadi kalau kalian lihat gue pesan yang free itu free topping, jadi sistemnya tuh disitu ada yang free topping, 5 topping bebas milih mau yang mana aja. Nah gue tadi pesannya tuh ada jelly 1, terus satada pokok 1, lalu ada kolang kaling 1, lalu ada apa namanya satu lagi tuh tadi yang mangga, rasa mangga deh, jadi mangga. Terus gue kuahnya itu gue pilih yang rasa orange ya, orange sunkist gitu. Nah ini nih, ini kayak gini gue. Terus yang satu lagi ini yang paket. Kalau yang paket kita nggak bisa milih isinya, tapi kita udah enak itu isinya. Ini es campur es krim, jadi es krim di atasnya ada es campur, ini ada Milo nih guys, Milo. Ini kalau kalian tahu coklat-coklat ini susu bendera. Susu bendera ditaruhin, ini es biasa, di bawahnya ada jelly-jellynya. Ya udah, gitu aja guys. Nah, gue mau cobain deh ya guys ya. Ini kalau kalian buat orang-orang yang pengen seger, ini mau pengen seger datang ke sini, karena nyari kayak gini kayaknya cuma ada di Pancoran Peak deh. Gue nyari tempat lain gak ada ya kayak gini. Gak ada, susah. Adanya di Pancoran Peak. Pancoran Peak sendiri ada 2 ya. Yang mau besar, Desert Jumbo. Atau yang mau kecil, yang di sono satu lagi. Namanya bukan Desert Jumbo. Gak tahu apa namanya, tapi sama. Kayak gini isinya. Ya udah, itu aja. Nih. Dan telur-teloran. Ini jelly. Telur-teloran jelly. Ini jelly juga rasa mangga. Ya kan? Oke. Ini intinya sih mencari kesegaran, guys. Kalau kalian pengen segar, ya udah makan ini. Yuk, kita cobain. Ngapain kan? Parah enak banget. Gue ngidam-ngidam makan gini tuh. Waktu PPKM, gue kesini. Tutup semua. Tutup ras gue. Gak dapet apa-apa. Ini the best. Parah. Cuman ada di sini, gue udah coba telusuri tempat-tempat lain, kagak ada. Di sini doang, di Pancoran. Sama di peak depannya itu ada. Ada di peak depan tuh yang, cuman kan lebih gak enak ya, karena dia gersang ya kelihatannya. Gak ada kayak gini, payung-payung atau segala macam. Soalnya juga ada. Sama dia kayak gini. Dan gue sempet nanya, Mbak, ini sebenarnya sama yang sono beda nggak orangnya? Sama, itu cabang kami, jadi cabangnya yang paling intin tuh yang ini, Jumbo Dessert. Ini yang utamanya, itu anak buahnya di sono satu lagi, sama yang di sana satu lagi anak buahnya. Jadi itu anak buahnya, apa cabangnya lah. Ini yang utamanya sih, kayak gitu guys. Oke? Nah kalau kalian tanya harganya kisaran dari 30 ribuan sampai 50 ribu. Nah,
silakan kalian pilih aja. Kalau gue saranin sih, kalau emang kalian pengen yang udah dipaketin, ya udah lihat aja, ini paket situ ada es campur madu, ada es buah komplit, ada es leci, es gula aren, segala macam. Tapi kalau lo pengen kandak bebas, pengen milih sesuai dengan senak kamu, seperti yang gue lakuin, pilih yang pilihan gue, 5 topping di dalamnya. Oke, itu aja guys. Nah, sekarang yang ini nih, satu nih. Wani sih es krim sini. Es krimnya gue cobain ya. Gila lu. Perpaduan es krim plus susu bendera. Enak juga lu. Udah cobain kuahnya ya. Es krimnya enak, gak murahan. Milo mau jelly guys, ini jelly disini, sama tuh jelly juga, ini isinya semuanya jelly, tadi mbaknya udah bilang jelly semua, cuman jellynya diserut. Kalau gua kan tadi milih sendiri ya, semuanya ada jelly, ada buah-buahan. Kalau ini gak ada buah-buahannya, itu aja bedanya guys. Jadi selera kalian mau yang mana. Dari segi kuah ini manis, kalau yang ini seger, jeruk songkis tadi ya. Jadi susah selera, kalian pengennya segar dapatnya atau pengen yang manis, ya susah selera, kita nggak bisa maksain selera orang kan. Kalau gue sih demennya yang segar pastinya. Udah, ntar gue bahas penilaian. Oke, lihat habis doing ya. Jadi kita langsung ke penilaian guys ya. Penilaian, kalau lu semua pengen yang manis-manis, makan tadi tuh es apa tuh namanya, bubur talar, es campur es krim. Itu benar-benar semua manis ada di sono. Saking manisnya bisa diabetes lu. Nah itu es krimnya manis, susu benderanya manis, ditambahin Ovaltine lagi. Ovaltine apa Milo sih? Kayaknya tadi sih antara Ovaltine sama Milo tuh, gue gak tahu. Manis juga, plus isinya di dalamnya tuh manis semua, airnya juga manis. Jadi ini kalau lo makan ya lama-lama ya, enak tuh rasanya tuh, lama-lama jadi enak. Dan lo gak pengen banyak-banyak, cuman ya kita habisin lah. Sebaliknya dibandingkan dengan yang ini, yang itu seger banget. Lo bisa milih sendiri tadi, feel free ya, lo bisa milih sendiri apa rasanya. Juga tadi ada banyak, ada orange, ada strawberry, ada yang manis juga, tapi gue karena pengen seger, gue milihnya orange gitu, jeruk, rasa jeruk, dan bener banget, itu enak banget. Plus tadi gue dibilang juga, kalau kalian pengen milih ya silakan pilihnya yang tadi aja, 5 topping lo pilih, plus rasanya apa itu lo pilih, itu dia. Itu yang enak sih menurut gue ya. Tapi kalau lo nggak mau capek, lo pilih aja itu es gula aren, sup komplit, sup apa, tiga tuh ada es keju, es buah komplit semuanya ada. Sampai es rainbow. Harganya variatif. Sekarang dari segi harga ya, dari segi harga kalau gue mau ngebahas, harganya sih ya dengan 30.000-50.000 di tengah keuangan yang sekarang ini, itu sih standar ya. Menurut gue sih worth it lah, 50.000 kenyang loh. Gue sampai itu kenyangan. Tadi nggak habis, cuman gue selalu berpikir, waduh orang-orang di luar sana banyak nggak bisa makan, gue habisin nanti. Nah oke, itu aja guys untuk jumbo dessertnya. Kalau gue kasih total nilai ya, gue kasih nilai 8. Kenapa 8? Karena ya, jujur ya, isinya tuh dikit. Lo mungkin milih sendiri ya, kayak tadi gue milih kan ada leci, gue leci cuma 3. Maksud gue 5 lah gitu lah, cuma 3 doang lecinya, gak berasa. Kolang kaling juga, tadi ada kolang kaling gue pilih, dikit banget tadi. Giliran agarnya, kebanyakan agarnya, aduh. Makanya itu saran sih ya, sarannya. Karena gue kan demennya buah ya, banyakan buahnya.
ya banyakin lah buahnya gitu aja sih. Walaupun ada pilihan es buah ya, es buah komplit ya, tapi tetap aja itu isinya dikit. Nah itu dia. Ya mungkin harganya akan lebih mahal kalau banyak gitu ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin dibikin aja lah, ada yang reguler, ada yang large ya. Itu pilihannya sih. Gue mungkin kalau reguler itu sekitar 40 ribuan, yang large taruhlah 70 ribu ya. Atau 65 ribu, ya seperti itulah. Nah itu aja sih, untuk Jumbo Desa gue kasih nilai 8. Nah untuk tempatnya sendiri ini, kalau kalian tahu Pancoran Peak, mungkin kalian sering kesini ya. Karena ini kan tempat hype banget. Banyak banget orang kesini karena ini baru buka ya. Baru nggak lama lah buka, karena Peak 2 baru buka, dia juga buka gitu. Untuk menarik perhatian orang-orang supaya datang ke Peak. Pancoran Peak sendiri memang tempat yang asik untuk nongkrong. Lo di sini sih betah untuk lama-lama sih. Gue sih betah untuk lama-lama ya. Cuman memang yang gak betahnya sih gue tau loh, yang gak betahnya apa. Berisik itu aja. Berisiknya aja, terlalu banyak orang juga gak terlalu bagus juga. Yang bikin betah sih, suasananya sih enak. Enak suasananya, terus kalau datang ke sini sore-sore itu lebih enak juga ya. Lo bisa, udaranya gak terlalu panas. So, itu aja guys. Jadi kalau kalian mau datang ke sini, ini semua ada di Pancoran Peak, Peak 2 gitu ya. Yang masih baru gitu, kalian silakan datang. Ada bukan hanya di Jumbo Desert ya. Ada lagi yang lain. Silakan kalian bisa explore lebih lanjut di sini. Itu aja guys. So, don't forget to subscribe, di komen, di like dan juga di share ke teman-teman kalian tentang channel Musisi Miskin MMTV Season 2, alright? Supaya channel itu terus berkembang dan bisa memberikan info-info menarik buat kalian. Ingat, MMTV Season 2. Ada sih. Bersadaan. Kaget. Dia ganggu aja mau masuk channel juga. Oke. Ya, mana tadi gue tuh? MMTV, channel Musisi Miskin, season 2 gitu ya. Supaya terus didukung, kita bisa nge-share semuanya. Ingat channel ini, makan-makan, jalan-jalan, ketawa-ketawa, repeat. Nah, itu. Ya kan? Dan semuanya diselingin dengan humor, lawakan-lawakan. Oke, itu aja guys. So, bye-bye, don't forget untuk di subscribe. Tadi udah gue kasih tauin semuanya. Nantikan video-video kami selanjutnya. Dan juga nantikan video Andrew yang ada di luar negeri. Lagi ngurusin visa segala macam apa ya. Kalian yang pengen tahu informasi visa, lihat juga di bawah ada informasinya. Informasi visa, nanti gue akan tag video visa. Supaya kalian tahu gimana caranya bisa ke Amerika dan sebagainya. Itu aja guys ya, bye-bye.